Belasan ribu pencari kerja asal Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan berhamburan memasuki arena bursa kerja. Begitu petugas keamanan dan Satpol PP membuka pintu ruangan acara Selasa pagi tadi. Mereka yang tidak kuat berdiri terjatuh, lalu terinjak-injak pencari kerja lain yang berebut masuk ke dalam. Aksi desak-desakan dan saling dorong juga terjadi ketika pencari kerja hendak melamar pekerjaan di stan perusahaan tertentu. Ya, berkaca dari kejadian ini, Wali Kota Tangerang akan menyiapkan aplikasi online khusus bagi pencari kerja untuk melayangkan surat lamarannya. Sehingga tidak ada lagi antrean dan aksi saling berdesakan hingga jatuh korban. Jadi kita pengennya nanti masyarakat melamar kerjaan, semua profil pribadinya sudah ada di aplikasi. Jadi ketika dia mau daftar di Pan Brothers, tinggal klik aja send Pan Brothers. Jadi lamaran berserta kelengkapan yang dibutuhkan, ijazah dan sebagainya, itu sudah dalam bentuk misalnya PDF, sehingga mereka juga tinggal ngedownload aja perusahaan-perusahaan itu. Karena sekarang berkas numpuk juga di perusahaan, di HRD juga akhirnya makan ruangan dan bikin berantakan dan sebagainya. Bursa Kerja Kota Tangerang tahun 2018 digelar selama 3 hari ke depan. Tersedia 9.000 lowongan pekerjaan pada bidang industri, kesehatan, pariwisata, dan retail dari 49 perusahaan. Diharapkan bursa kerja ini mampu menyerap pengangguran usia produktif di Kota Tangerang, Banten.